Rumah Sakit Pendidikan Universitas Erlangga menorehkan prestasi tengah tahun di kancah internasional. Dalam ajang Asian Hospital Management Award ke-18 tahun 2019 yang digelar di Hanoi, Vietnam, Rumah Sakit Unair meraih Gold Award untuk Community Involvement Project dan juga Excellent Award untuk Hospital Chief Executive Officer of the Year. Ini adalah penghargaan tertinggi di Hospital Management Asia dengan tema dan topik adalah mengenai Community Involvement Project. Ini sebenarnya proyek yang memenangkan ini sebenarnya adalah tim, bukan saya pribadi, tapi juga bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran. Ada Pak Dekan Fakultas Kedokteran, ahli Dinas Kesehatan, dan kemarin juga Pak Rektor mewakilkan kepada Bapak Warek 4. Jadi ini merupakan suatu penghargaan tertinggi yang kita raih selama mengikuti HMA ini, dan ini peran serta masyarakat yang didominankan untuk bisa membawa atau terlibat dalam pengelolaan rumah sakit ini, sehingga dari waktu ke waktu rumah sakit ini semakin bisa memenuhi harapan masyarakat dan bisa mendorong percepatan capaian visinya. Asian Hospital Management Award merupakan ajang penghargaan manajemen rumah sakit untuk tingkat Asia Pasifik. Unair Channel melaporkan.